Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sebenarnya tak berokus ni rokus lah, terutama rokus lah. Jarang yang kita buat sebenarnya. Jadi rokus ni melambangkan orang kata begitu perhatiannya satu-satu pihak, producer perhatian kepada rokus-rokus yang di mana rokus tak pernah takbir pun. Jarang ada rokus takbir. Ini hari ni ke bagi saya sangat teruja lah. Dan sangat, rasa sangat bangga lah. Di mana tak dilupakan rokus-rokus ni. InsyaAllah macam tu lah. Rasa apa, rendah diri dan dalam masa yang sama rasa gementar pun ada. Pasal di, akan dikelilingi ataupun di, akan bersama dengan rokus-rokus hebat tanah air yang memang terkenal dengan suara dia orang yang padu. Moment, it's a beautiful moment. Satu benda yang patut disyukuri bila saya melihat ada rakan-rakan rockers kita yang terlebih dahulu dijemput ilahi. Tetapi bila kita dapat bertemu macam hari ini, subhanallah. It's a good moment lah. Subhanallah, speechless. Saya rasa ini memang satu benda yang sangat sangat bagus, sangat baik kan. Selama ini banyak persepsi daripada masyarakat di luar sana yang mengatakan rockers ni dia tak tahu apa-apa kan, yang ada rockers pun sebenarnya rockers dulu pun sekarang dia orang dah bukan nak penak dah, yang ada rockers pun dah cucu dah, dah bercucu. Jadi sudah pasti zuriat-zuriat mereka ini mereka hendakkan benda yang lebih baik lagi daripada apa yang dia ada. Jadi yang baik itu hanya datang untuk kita bersama-sama ada agama dalam diri kita. Barulah kita dapat menyesuaikan diri kita dan kita dapat jadi baik. Kalau kita kurang pada agama, maka kita kena cari agama supaya kita lebih baik lagi.